Ya ampun guys, temannya dimakan sama chipmunk nih. Oh my goodness, sayang banget kan. Kita kasih. Hi guys, welcome di channelnya Kak Sas. Untuk kalian yang udah setia nongkrong bersama Kak Sas, berkebun sama Kak Sas, dan welcome untuk kalian yang baru, selamat datang di channel Kak Sas. Kak Sas seorang istri, mama, dan Kak Sas kerja di Amerika dan hobi berkebun dan masak dan juga hobi jalan-jalan kalau ada waktu ya. Anyway, hari ini Kak Sas mau ajak kalian petik daun kale. Nah, kale-nya itu yang kale dinosaurus guys, dinosaur kale, dan macam-macam kale di kebun Kak Sas. Sebentar lagi Kak Sas mau ngantor, ini petik untuk bikin sayur untuk malam nanti ya, makan malam biar nggak apa ya, keburu-buru. Kalau orang Jawa bilang biar nggak kesusu gitu, keburu-buru. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya rush ya, terlalu rush setelah pulang kantor. Yuk ikutin Kak Sas yuk. Kale yang keriting, Kak Sas sudah petik beberapa kali tuh. Ini dekat dengan kentang, kentangnya bentar lagi udah siap dicabut ya. Ini karena, ini menurut Kak Sas ya, karena udaranya terlalu smoky ya. Itu dari Kanada, Kak Sas bilang mungkin ini dia kena toxic asap dari Kanada ya. Kok ada hitam-hitamnya begini, ini kasih ke rabbit ya. Ini kale yang biasa, yang keriting ya. Yang kuning-kuning kita kasih ke kelinci ya, yang kurang bagus ya. Kita ambil yang bagus-bagus aja. Ini udah Kak Sas petik banyak sekali. Terus ini yang Kak Sas bilang tadi, kale dinosaurus. Tahun ini nggak begitu besar guys. Ingat nggak tahun lalu itu Kak Sas kale-nya kayak giant atau raksasa. Kak Sas kasih picture-nya itu gede banget ya. Nah ini gak usah terlalu banyak sih untuk makan malam, untuk bikin sayur asem. Tuh, ini dia. Bawa gunting tapi Kak Sas gak pakai ya. Nah itu bok choy-nya Kak Sas sudah mau berbiji-biji. Nanti Kak Sas mau cabut dan tanam baru lagi ya. Terus Kak Sas mau ambil kacang polong juga tuh, yang sudah kadaluarsa karena Kak Sas terlalu sibuk, gak ada waktu. Ini juga tergesa-gesa karena mau ngantor. Ini dia, bijinya udah gede-gede guys. Ini caplukan Kak Sas banyak banget tuh, banyak caplukan. Belum masak dia tuh, kalian nampak tuh banyak caplukan. Bisa panen caplukan guys sebentar lagi, terlalu banyak ya. Itu ayam-ayamnya sudah berkokok. Ini dia. Terus kita mau ambil sayur apa lagi? Tomat. Tuh, kale yang sebelah sini nih, tuh banyak banget ya. Kita mau ambil mungkin bagi dengan orang kantor ya. Kita ambil yang bagus, yang kurang bagus kasih ke kelinci ya. Itu banyak banget kan. Itu yang sebelah sini kayaknya cukup deh. Ini kale. Aduh, tomatnya keberat. Ya ampun guys, tomatnya dimakan sama chipmunk nih. Oh my goodness, sayang banget kan. Kita kasih ke ayam, ya ampun, bikin hati gelo. Kalau orang Jawa bilang hati ini gelo. Ya ampun guys, ini banyak-banyak tomat dimakan sama chipmunk, kan bikin mangkel hati. Hatinya Kak Sas mangkel banget nih, mangkel sama si chipmunk. Nanti kasih Mas Kisi berburu dia, kasih dia. Tuh, kasih ke ayam. Tuh ayamnya makan tomat deh. Nampak gak kalian tuh dimakan sama si ayam tomatnya. Nah ini lagi dia juga 4 tomat guys, yang gede-gede dimakan, bikin hati jengkel gak? Tuh, jengkel banget kan. Ya ayam, rezekimu deh. Tuh, yang ini nih, yang tomat cherry belum dimakan ya. Kak Sas ambil saja. Pagi-pagi Kak Sas ngoceh, hati dibikin gelo sama si chipmunk ya. Oh ya ampun guys, ada
cabai-cabainya udah merah-merah. Kasus mau bikin sayur asam sama sambal cabai, sambal terasi cabai, sama goreng tempe, sama ikan asin. Oh, aduh, ini ikut yang hijau, ikut gak apa-apa ya. Terus, aduh, enak banget. Nah, ini dia. Ini merah-merah. Jadi, tuh kan lumayan. Ini cauliflower-nya, guys. Sudah berbunga. Ini kasih tunjuk kalian lain kali ya. Itu yang kuning-kuning, kasus mau ambil dia. Biar enggak dimakan sama si chipmunk. Kita kasih masak di dalamnya karena sudah kuning. Biar enggak bikin hati mangkel. Tuh. Harus di relakan, diikhlaskan ya guys. Tapi gimana lagi? Kalau kalian gimana? Coba kalian komen. Kalian mangkel enggak kalau sudah bertanam? Sudah susah-susah bertanam dan dimakan sama hama. Kan mangkel. Nah, ini cabenya guys. Tuh, cabenya udah merah, merah sekali. Ini kasus. Ini kenapa dia enggak dimakan sama chipmunk ya cabenya ya? Tuh. Alright, guys. Kita petik cabe yuk guys, petik-petik cabe. Tuh, sudah segede gini, cabenya cuma 2 kan. Tuh, ada cabe kecil, cabe besar. Ini lumayan ya. Alright guys, sampai sini dulu videonya, vlognya tuh sayuran Kak Sas. Kalau kalian suka video Kak Sas berkebun, video yang tentang kesehatan jiwa, silakan like dan subscribe. Dan Kak Sas akan lanjutkan vlog yang akan datang. God bless you, bye-bye.